Okay guys, balik lagi bersama gue, Adnurah 17. Kali ini gue bakal nerusin game yang kemarin ya, Harvest Moon Black Nature. Jadi kita langsung aja New game mengeload ya. Nerusin yang kemarin. Duh, gue lupa analognya, bentar. Okay. Gue nggak facecam ya di sini karena ya main game santai aja ini, jadi kita nikmatin gamenya aja. Oke, jangan lupa yang baru gabung like, comment, subscribe nya share-nya juga ya. Oke, mantap. Kita lihat cuaca dulu di sini. Oke, besok cerah ya. Nomor togel acara TV ada nomor togelnya. Oke. Tipe spesial tahun baru, oke. Dan kemarin, oh ini masih kosong ya. Tanggal 3 dan tanggal 8 ada Festival Dewi Spring ya. Kita bawa cangkul dulu, kita masukin peralatannya, oke. Cangkul, perlu nggak ya? Perlu. Sambit, perlu ya. Kampak, perlu. Oke, nice. Jadi kita langsung mulai gamenya. Aduh, belum upload lagi ya guys ya. Maafkan Adnurah 17. Oh, ada tukang pos atau polisi nih. Kedengar ada orang aneh. Makin mau pakai baju lucu sedang berkeliling di desa ini. Desa kita oke. Dia pakai kacamata dan baju kuning. Baju kuning apa bendera kuning nih guys? Oh, dia datang dari arah belakang ya, dari gunung dia. Oh, topinya warna-warni coy. Wah, nyasar nih kayaknya. Yang begini, wah parah. Hey, masuk pekarangan orang loh. Wah, parah bener. Apakah pemilik di sini? Ya, opet nih. Aku sangat lelah berjalan di gunung itu. Boleh aku ikut istirahat? Oh, silakan. Mau istirahat di mana nih? Buah pohon kah? Oh iya guys, di sini Adnurah bakal ngasih tahu cara buat dapetin kuda, pancingan, dan ya mungkin cukup dua itu dulu ya. Udah, kita lanjut ya. Hal pertama kayak biasa, kita ngambil rebung aja dulu ya buat dijual, karena kita butuh pemasukan. Karena uang kita ada 650 koin ya, jadi nambahnya yang kemarin cuman 150. Udah nggak apa-apa, jadi satu rebung itu dijual 50 koin. Oke, kalau gitu kita masukkan dulu. Bang, kenapa nggak coba ngegali di ini? Nanti gue bakal ngegali apa di situ juga ya, di gua ini ya. Salah, bukan gua, itu spa pemandian air panas. Nah, gua di sini ya. Cuman nanti aja, karena ya belum perlu banget sih. Ini hari Selasa bukan sih? Kita mau beli bibit bunga buat dapetin madu. Oh, iya, madu. Satu lagi madu, pancingan sama kuda ya. Baju kuning masih ada, oh udah nggak ada dia. Padahal kita butuh dia ya buat beli bunganya, bibit bunga maksud opet ya. Oke, udah semua kah? Siap. Kita pakai sambit dulu, kita bersih-bersihin. Salah. Maafkan. Opet, gimana sih opet? Oke. Kok diambil? Salah. Tatain dulu batu kecil-kecil, perlu ya sebagai ya hiasan aja gitu biar bagus ya enggak. Nah, kita bikinnya di sini jalan masuknya. Oke, nice. Oke, mantap. Bukan 3 di sini, 4. Salah. Sini opet. Salah. Nah, masih jam 9. Apa kita ngambil pancingannya dulu ya? Kita
kita minta pancingan aja dulu. Tapi masih ada nggak ya kira-kira? Soalnya si kakeknya, si ayahnya si Jack atau siapakah itu namanya? Itulah pokoknya yang di pantai itu dia sekitar jam 8, 8 pagi ya, jam 7, jam 8 dia ada. Jadi kalau kita mau kesana ini kita harus kosong lah ininya. Cuman gak apa-apa lah, kita bawa ini aja sama sambit ya. Oke, kita langsung gas aja. Dan buat cara dapetin kuda itu jam 2 siang ya, kita ke peternakannya yang jual sapi sama domba. Kita di situ kita bakal dapat kuda secara gratis kalau kita benar ngeramat siapa. Oh, itu anak yang pandai besi ya. Anaknya bukan sih? Bukan ya, bukan. Ayo gas. Sebelum jam 10 atau ya. Nah, kita malah dapat kuda duluan ya guys ya, jam segini ya. Akhirnya kita dapat kuda. Mau dilepas? Oh enggak. Aduh, kita harus ngituin ininya ya. Harvest moon. Oke. Okay. Ya, temen opet. Ini opet. Dia pindah ke sebelah rumahku. Rumah dia yang mana ya? Kudanya tak bahagia. Touch penuh dengan kuda, domba dan sapi, jadi kait tidak bisa. Oke. Jadi kita di sini dapat kuda ya. Ntar kita akan urus kuda. Ya, kalau gitu bisa kau rawat kuda ini sampai dia jadi dewasa, aku bayar. Udah dikasih kuda, dibayar lagi nanti ya. Tapi jangan diambil. Kan ini si kakek Sugiono-nya rawat kudanya itu. Oke. Kakek Sugiono-nya baik banget ya. Kita dapat kuda. Ya udah. Kita kasih nama apa ya kudanya? Kudanya kita kasih nama kudanya ini aja yang berapi-api tuh. Siapa ya? Ghost Rider. Ghost Rider. Regen aja ya? Jangan, Ghost aja. Rider, pengendara. Pengendara Rider R. Oke. Pakai Ghost sih, Rider, Opet. Ah, dasar Admira 17. Admira ini pikun. Rider, R-I-D-R. Rider. Kita kasih tapak kuda aja ya. Mana tapak kuda? Ini bukannya. Ini apa ini ya? Tapak kuda. Ini kali ya. Salah ya, cuma jangan bilang itu dulu, kasih tanda kutip ini dari tanda kutip. Oke, kapus. Oke, ya Rider, kuda kita dikasih nama Rider, mantap. Jadi kita mau ngambil pancingan selagi bisa ya, kalau masih ada waktu mungkin bisa ambil. Kalau misalnya nggak bisa di tanggal 3 di hari ini, kita besok pagi habis ngambil rebung ya. Oke, kudanya udah dianterin sama kakek Sugiono-nya. Kita lanjut ke pantai. Apakah kita dapat pancingannya? Semoga aja dapat ya. Ini udah agak siang sih, jam 10-an ini. Kakeknya masih ada nggak ya? Tunggu aja ada ya. Ya, nggak ada guys. Ya, jadinya besok deh. Jam 8-an ya. Gimana ya? Ya udah deh. Kalau gitu kita ke si Jack. Anjir, mana tuh dia? Kita ke... Ini apaan sih? Inn ya? Kita ke Hotel Inn. Kita ke Hotel Inn. Kita mau ketemu si baju kuning.
si engkoh-engkoh yang jualan serba ada, serba ada, serba ada katanya. Apakah ada koh di sini? Ya malah disambut. Silakan lihat-lihat lagi dulu. Oke. Itu pria yang dari kebun barat itu benar bisa kau kesini sebentar. Ngapain dia ya? Gadis itu adalah anakku, An. Oh, An anaknya, In empatnya. Oke. Bagaimana dia menurutmu? Terlihat riang, dia lucu. Riang, riang, riang. Oh, jadi menurutmu dia riang? Ya, dia riang ya. Kok garing sih? Hei, klik ke sini bentar. Wah, mau ngapain? Mau dijodohin kah? Gak apa-apa sih, punya hotel ya. Kita kan cuma punya peternakan, tapi kan kita punya tanah, enak aja. Ada apa? Well, kau kesini dan... Hah? Apa ini? Disuruh milih kah? Oh, udah. Ah, sebelum tanya ke si ini dulu. Ya, dia nggak ada. Oh, dia siang ya datangnya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Nggak boleh ngutang. Set meal, salad, apple pie. Kok murahan di sini ya apple pie ya? Apple pie ini yang udah digoreng apa yang udah jadi pie? Apelnya kalau cuma apel doang kemarin 500 g. Yang jual setahu ya, setahu ada murah ya, setahu opet. Cookie, dorong, water, ah nol. Belaga ini aja ya. Kita punya 650 koin dan gol ya, kita panggilnya koin aja. Belaga sok mahal ya. Kita bakal beli set meal yang harga 500, oke. Tapi di sini cuma minta air putih aja deh, gratis. Oke, tuh nggak akan gua milik. Aduh, minta air putih doang nggak ada halak ya. Udah kabur ah. Nanti disuruhin lagi di yang lain. Sebelum kita balik lagi ke Inn, kita mau ke minimarket dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang pengen kita beli atau ya bisa kenalan dengan penduduk ya. Oh, sekarang hari Selasa ya, lupa. Jadi setiap hari Selasa dan Minggu libur. 9 sampai jam 17 itu jam 5 sore. Minggu dan Selasa tutup. Sekarang hari Selasa. Kita ramah terhadap ini dulu ya. Apa para penduduk. Nah, ini nih. Ini yang ya yang kalian tahun yang kemarin kan. Ini bukan sih anak kecil perempuannya ini. Oh my god, terluka ya. Apa sakit? Belaga strong, anjay, belaga strong. Gimana kau bisa jalankan tubuhmu, membuatmu berteriak? Nah, setidaknya lukanya dibersihkan dulu baik. Mana? Dibersihin? Enggak dibersihin loh. Wah, bohong. Ada apa ini? Ada apa? Coba tanya lagi. Ya sama aja jawabannya. Coba ke dokter. Ah nggak mau lah, sombong dia bet sombong. Kamu udah jam 11, jam 12. Ayo kita keluar dulu. Kemana ya? Udah jam 12. Orang apa engkoh-engkohnya ini yang pakai baju kuning ini jam 1 jam 2an kalau nggak salah. Cuma kita lihat aja, kita mau beli bunga supaya apa kita bisa nanam bunga dan bisa jadi madu juga. Oh nggak ada. Oh mungkin belum kesini kali ya, jadi bingung kita mau kemana dulu ini ya.
ya udah jalan-jalan dulu aja lah kira. Ya enggak? Nah, ketemu kan? Kita dapat season, bukan season, kita ketemu. Oh, ketemu yang anaknya yang minimarket sama si ini. Siapa namanya itu? Ah, yang jual ayam. Iya, kita sedang merayakan bulan baru itu. Kenangan indah. Ayo kita ke hutan. Sudah cukup lama kita ke sana. Iya, dulu kita sering bermain setiap waktu kita pergi. Wah, mau ngapain ini dua-duaan? Oke, di pohon itu mereka belok. Kita ikutin. Kita ikutin, guys. Hasilnya pun nggak bisa masuk. Ah, ini rumah kurcaci kan? Ada yang berkeluar siapa itu? Ya udah nggak ada. Coba kita masukkan siapa kan? Aduh, gimana ya mau masuk? Masuk kan? Ya udah masuk dulu deh. Kita nunggu jam 2 ya. Kita ke in balik lagi. Ini ada di sini. Dia kenapa? Aku itu oke lah, kita hancurin guys, tapi nggak bisa coy. Oke, di sini saya akan berpidato bahwa saya akan menyalonkan menjadi Hokage. Gimana, sebagai Hokage pertama, pertama bukan, Hokage kedua deh, Hokage kedua. Oke, cukup sekian pidato saya. Mana pidatonya? Perasaan belum pidato. Yaudah, kita menyalonkan menjadi Hokage kedua. Ayo dong, jam 2 lama banget sih. Kita butuh ini bibit, jadi supaya biar cepet tumbuh gitu ya, biar kita dapat madu juga yang enak, bisa dijual tuh madunya, lumayan. Halo, opet, apa ada yang mau dilaporkan? Oh, dia polisi. Gak ada. Oke, dia masuk. Oke, jam 2 pas. Semoga ada ya, pokoknya. Nah, kohnya ada. Cakep. Silakan. Apa ya, kau datang beli sesuatu? Di sini tersedia bibit yang kau temukan di supermarket. Toy, nama flowering kan bunga kan ya, jadi ini aja deh, beli yang ini aja. Berapa banyak yang beli? Satu aja, nggak usah banyak. Harganya pun mahal cok, 500 koin, kita punya 650, jadi ada sisa sih. Makasih ya. Ini kan sih kantong bela ya, ini aja. Magic red pink cap. Udah deh, ini aja deh. Nah, ini siapa dulu? Ini cewek, selamat datang. Mau buat pesanan, bicara pada ayahku ya. Mukanya galak banget, kabur aja deh. Kita ke peternakan kita aja ya. Lihat mana yang deket ya, sini apa sini? Sini aja deh. Kita udah ada, ya. Dapat sin lagi, ada yang mojok nih. Apa selalu di sini? Apa yang kau lakukan? Tidak ada yang penting. Apa cucunya Sebara benar bukan? Kalau begitu jadi papa kami begitu. Oh, ini bukan anaknya tapi kerja ya. Oh, orang kotor sombong. Aku ingin mempelajari tumbuhan. Oke. Para penduduk sangat baik padaku. Aku tak kesepian, tapi aku tak bisa menemukan itu. Ayo dong, udah dong bucinnya. Wah, parah bener ya. Yang di sini jomblo, yang di game malah pada pacaran. Kan banget ya. Sejujurnya saja aku juga belum menemukan apa yang aku cari. Sampai jumpa.
Terkadangnya ada aja gitu di game yang bucin ya. Udah nggak usah disapa ya, biarin aja, biarin. Nah mungkin Andora nggak bakal main satu hari satu konten ya, karena ya kita juga membutuhkan video yang menarik ya buat ditonton. Jadi ada yang ribut nih kayaknya. Oh, di Suraya. Dek, aku benci kau. Aduh. Pupuri. Oh, ini Rick, ini Pupuri. Ini yang tadi main sama si anaknya minimarket kan? Tanya, jangan tanya, jangan tanya, Dek. Kasihan juga sih. Yang tadi terjadi ayamnya enggak ada alak ya, suaraan terus. Ayam pemat oleh anjing liar. Adikku Pupuri lupa menyimpannya di kandangnya. Oke. Oh, terlalu cepat. Aku akan tengkar lagi. Jangan ditengkar dong. Yaudah deh, kita jemput Pupuri dulu ya, karena ada tugas. Gak apa-apa kan ya? Maaf nih, gak facecam. Oh, lanjutin yang tadi ya, lupa. Jadi, Andura gak bakal main satu hari satu konten Harvest Moon ya. Mungkin kita mau buat sesuatu kayak ya, komen aja di bawah mau dibikin gimana ini peternakan opet ya, kita bawa bunga buat Pupuri. Apa ada orang kah? Pupuri ada di sini. Oh, ada. Hai, ini untukmu. Itu sudah. Aku simpati atau itu sudah berakhir. Aku turut simpati ya. Namanya Pon, aku sangat suka ayam itu sebelumnya, tapi why, apa yang terjadi? Udah nangis. Curhat nih, makasih untuk menemani aku, maafkan aku bahkan tak kenal kau. Tunggu dulu, kau ini opet pemilik dari kebun nabara itu, benar-benar. Aku akan minta maaf, Rick. Ya, bunganya belum dikasih. Wah, opet parah bener. Kejar pet, kejar. Ah, udah jam 4 lagi lah, udah balik aja. Gak jadi ngasih bunga. Si bunga lah ya, biarin. Jual aja apa ya, bisa nggak ya jual? Bentar lagi cek datang lagi. Ada batu, lupa naro ini. Sini aja, ada lagi kan? Ini dimakan. Oke, tuh nggak ada. Ya udah, kita ini dulu. Di mana ya ininya? Di sini aja. Oke, sini batu. Itu dia tuh. Jack, bukan Rick tapi Jack. Kau ambil produk yang ada di dalam. Oke, terima kasih. Jadi 300. Ya, benar. Jadi satu rembung ini. Hewan apa tuh tadi? Bikinnya di sini aja deh. Rembung. Oke. Gas. Tapi itunya di dalam. Ambil dulu jangan ya. Yaudah, ini aja dulu ya. Oke. Warna putih berapa deh? Bagus, warna putih. Warna ungu juga. Ungu ada gak sih? Biru ya kalau gak salah. Kita ambil ininya dulu. Penyiram taman aman. Oke, kita udah dapat penyiram tanamannya. Kita siramin dulu, habis itu kita tidur. Alright. Asik. Udah malam juga sih. Wow, udah jam 6 ya. Ayo, lagi. Udah penuh kali ya. Siram, ayo. Udah malam nih. Oh, kita belum lihat videonya. Nah, sekarang apa nanti pagi? Kita cek aja dulu ya, takutnya nggak dikirimin sama Bapak Sukiyono tadi ya.
Oke, kita cek. Ah, ini anjing kita ada di sini kebenaran. Oke, kita cek dulu kuda kita. Rider. Rider. Tulisannya Rider, Rider. Nah, sama aja dah. Nah, ini udah ada ya. Rider, cepat besar. Oke. Buset, disembur nggak tuh? Oke, Adnura bakal tidur kali ini. Jadi openingnya sama si ini aja deh, Hachiko. Oke. Jadi Adnura bakal skip ya. Yang tadi bilang nggak bakal satu hari satu konten ya. Mungkin ini cara dapetinnya. Ya, dapetin apa namanya? Pancingan. Pancingan terus pancingan belum dapet ya. Jadi kita langsung lanjut besok. Jangan opening dulu, nggak jadi openingnya. Masukin dalam aja, takut nanti makan ayam orang, bahaya. Tidur tanpa menulis. Halo Ciko. Sini Ciko. Nah, kamu dalam aja ya. Gak ada yang perlu jaga. Kecuali ayam-ayam kita nanti. Kalau udah punya ayam. Oke, ngambil itemnya nanti kita lanjut ke dapetin pancingannya ya. Nyampe nggak ya sana ya? Kita lari dulu. Semoga aja nyampe ya, tepat waktu. Jadi gimana cara dapetin kuda itu tinggal ke peternakannya aja yang jual sapi sama domba, dan buat dapetin alat pancingan pagi-pagi ya kita harus ke pantai sebelum lewat dari jam 8 atau jam 9-an. Kalau ada ini jam 8-an ya, coba kita ke pantai dulu buat dapetin pancingannya, baru jam 6. Dan kita juga mau ke minimarket ya, mau beli ya cuma. Wah, belum ada. Nah, kita tungguin di sini. Kita sambil nikmati suasana pantai. Nah, ini Bang Jack. Jack. Jack, tunggu Jack. Iya, doang terdekat Jack. Siapkan semuanya untuk dijual. Oke, Jack. Terima kasih, Jack. Kakeknya mana? Kakeknya belum ada loh. Kakeknya belum ada. Oke, halo ke. Ada beberapa tulisan kecil di dekat pintu. Jangan masuk sampai gitu dulu. Oke. Kita tunggu sini deh. Aku tahu kakeknya keluar kan. Ada kakeknya kan? Oh, belum ada. Ya udah deh, kita opening di sini aja deh, kakeknya nggak ada. Ya udah. Next di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa yang baru gabungin like, comment, subscribe seperti biasa ya. Buat Admira 17. See you the next video. Bye-bye. One, two, three, let's go.